Aku lagi meraut lidi. Aku mau pasang 3 jerat gantung di dekat perkebunan sawit ini, bos. Di sini kita mau mencari spot yang bagus dan spotnya di sekitar ini. Biasanya tempat kita pasang jerat gantung akan kita bersihkan dulu, bos. Dan kita pasang jerat gantung seperti ini dan lalu kita coba dan ini alhamdulillah berhasil jeratnya, bos. Di sini kita kelilingi pakai pagar sawit dan ini bentuknya, bos. Dan tak lupa umpan pertamanya itu buah pisang. Oke, bos, ini pisangnya masih harum ya. Dan lanjut spot kedua. Dan di sini spot kedua kita pakai pagar kayu, bos, agar bisa dilihat burung dari sisi manapun. Dan umpannya juga buah pisang. Ini pelontar untuk cadangan, bos. Oke, bos, kita lanjut lagi karena waktu masih siang. Kita cari ranting pohon buat pasang lem pelut burung. Spotnya masih di dekat sekitar perkebunan sawit, bos, yang ada semak belukarnya gitu. Di sini langsung saja saya pasangkan lem pelut burung. Kita dapat 4 buah lem pelut yang bisa dipasangkan di ranting pohon ini. Dan ini kita pasangkan petri dan lalu kita pergi ngumpet, bos. Tak lama kemudian ini dapat burung perenjak kepala merah sepertinya. Tapi sayang sekali burung ini lepas. Coba bosku perhatikan itu. 1, 2, 3 dan burungnya pergi menghilang. Dan ini dapat lagi seekor. Burung ini terlalu kuat untuk memberontak, bos. Sepertinya ini burung merbah mata merah atau merbah lumut dan sering juga dibilang orang merbah hutan. Oh ya, bosku, kita dulu punya seekor merbah hutan dan burung kutilang. Namun burung merbah hutan dan kutilang yang ada di aviari kita dulu udah meninggoy karena kita kasih makan buah pisang. Sayang pisangnya itu tidak bagus, bos. Dan alhamdulillah burung ini kita dapat lagi. Rencana kita mau pulang dan akan kita masukkan ke aviari. Di aviari mini kita ada seekor burung kutilang remaja dan itu jadi teman barunya merbah mata merah, bos.